Halo guys, selamat datang di channel Bang Gugi. Janji. Nih aku mau dekor petak ya. Nah untuk tengahannya aku pakai blueberry ya, karena ini Black Forest guys. Papa. Ambil sana cepat. Ini ya. Ya seperti ini. Pokoknya diratakan semua blueberry-nya. Dan sengaja aku nggak terlalu banyak nasinya supaya tidak asam ya, karena kan blueberry asam-asam manis. Ini guys aku tanam uang di dalamnya. Tenang guys, kalau yang ini udah bersih ya, dan di plastik yang bersih juga dibungkus kuenya, apa duitnya. Nah untuk hiasannya polos gini aja ya, biru lalu putih. Dia nggak banyak hiasan. Cantik. Jadi modelnya seperti ini aja, setengah putih, setengah biru, tanpa hiasan, palingan di atasnya nanti sprinkle silver aja. Biasanya memang gini guys ya, tanpa tambahan hiasan lagi. Mama. Polos gitu aja. Sebenarnya ini kalau yang petak ini sangat sulit kalau untuk pakai warna-warna seperti ini. Untuk ngedekornya itu agak polosnya itu payah. Baba. Nah, ditambahkan sprinkle di atasnya. Dan hasilnya memang gini ya guys ya, seperti ini. Dan berikutnya ada kek petak lagi, cuman ini nuansanya corak biru sama merah.
Guys, aku mau kasih tutorial ini biar kalian juga bisa tahu ya. Barangkali juga kalian suka dengan konten ini atau bisa terinspirasi. Bila bisa kalian ini ya ambil dan menirunya. Hanya ingin berbagi apa yang aku tahu sebagian dari tentang dekor ini, guys ya. Air. Diperhatikan ya guys. Jadi kalau misalnya kalian bikin ini guys ya, pastikan dulu kuenya rapi, lalu krim yang ditempel-tempel gitu kayak warna biru sama pink itu dalam keadaan lunak ya. Kalau cross udah nggak bagus ya. Nah ini coklat yang sudah dibentuk ya, tinggal ditaruh di dalam kantong speed coklatnya lalu dibentuk sesuai keinginan gitu.
hasilnya seperti ini guys. Nah, kalau kalian suka channel ini, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan di-share guys ya. Terima kasih, semoga bermanfaat guys ya. Bye, see you tomorrow.